Lawan Pencai Setiakan ini merupakan sungai di belakang SMP Negeri 1 Kota Bima. Di sini terdapat banyak sekali limbah, hanya saja di sini tidak bisa terlihat karena ditutupi oleh pepohonan-pepohonan. Jadi ini ketinggian sekitar 200 kaki di atas permukaan tanah. Coba kita telusuri bagaimana jalur sungai yang terlihat mulai dari belakang SMP 1 Kota Bima menuju jalur sungai yang menjurus ke dataran Semenanjung Kota Bima. So, si direktur bisa dilihat di sini. Ini jalur sungainya. Kemudian ini banyak sekali pesawahan di sini. Nah, pesawahan di sini masih menggunakan sebagian besar dari atau memanfaatkan air dari kawasan sungai ini. Ya. Sekarang kita bisa cek bagaimana datarannya. Ini sungai-sungai yang ada ini. Masya Allah. Dari kita lihat lagi sampai di Semenanjung. Orang tentang pikir sini. Iya. Ini merupakan jalur sungai ini. Iya. Ini dia. 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 Ini dia.
Jadi seluruh air itu akan bermuara di kawasan Tengah Baru, Kota Bima. Ini merupakan TPI. Menurut ramalan. See you.